Museum Nasional adalah museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Diresmikan dan dibuka untuk umum pada tahun 1868. Setelah kemerdekaan Indonesia, pengelolaan museum resmi diserahkan kepada pemerintah Indonesia, tepatnya tanggal 17 September 1962. Museum Nasional juga dikenal sebagai Museum Gajah karena di halaman depan museum berdiri patung gajah yang berbahan perunggu, merupakan hasil pemberian Raja Chulalongkorn dari Thailand di tahun 1871. Berbagai benda prasejarah yang telah diletakkan dalam museum ini merupakan wadah bagi generasi bangsa untuk lebih mengenal peradaban bangsa lain serta peradaban nenek moyang bangsa Indonesia. Di antara koleksi-koleksi tersebut dikategorikan ke dalam etnografi, perunggu, prasejarah, keramik tekstil, numismatik, relik sejarah, dan benda berharga. Sumber koleksi Museum Nasional banyak berasal dari penggalian arkeologis serta hibah dari kolektor yang didapat dari zaman Belanda. Disinilah tempat tersimpannya beragam warisan budaya serta keberadaannya seakan menjadi lorong waktu yang bisa membawa pengunjung seakan larut seperti berada pada masa lalu sejarah bangsa Indonesia.